Ini saya ada di lapaknya Pak Haji Kabul, Pasar Jonggol. Ini ada Pak sapi-sapi pegonan. Ini ya murah meriah, harganya 18. Taksiran berat 350 kilo, 18 pegonan. Nih. Bagus nih. Ini kalau dibeli sekarang ya, nanti lebaran haji bisa 550 kilo, harga 30 jutaan nanti. Kalau sekarang ini harganya 20 jutaan, 18, 19. Ini ada darah simentalnya ini. Ini pegonan asli, ini 20 juta. Tadi ada yang simental udah laku. Ada yang limbosin asli udah laku. Ini saya agak telat datangnya tadi. Ini bagus nih, bisa dibelilah. Kalau untuk bakalan ini bagus. Untuk persiapan lebaran haji bisa belanja sekarang. Nih. Harga 18, 19, 20. Yang ini 20 lebih bagus. Yang ini kalau di 18 dikasih. Berat kita 300-350 gitu tak kurang. Haji Kabul. Bagus nih. Datang aja ke Pasar Jonggol. Sudah mulai rame. Tapi harga masih tinggi. Hari ini tanggal 8 Desember 2022. Jangan lupa subscribe ya. Supaya saya bisa rajin bikin video. Kalau nggak di subscribe, berkurang semangat. Tapi kalau subscribe rame-rame nonton video saya bertambah semangat bikin video lagi. Kemana aja sampai ke Sumatera. Saya baru pulang dari Sumatera ya. Jadi kembali lagi ke pasar-pasar hewan di Jawa Barat. Sumatera udah keliling, tidak ada berita yang baik di Sumatera. Hewannya kecil-kecil, harganya juga mahal. Jadi memang kalah dibandingkan Pulau Jawa. Sumatera itu dombanya jelek-jelek, nggak begitu bagus dan nggak banyak. Kambingnya mungkin bagus, kambing Lampung bagus. Kalau sapi di Sumatera itu rata-rata sapi Bali, sapi Madura. Nggak ada sapi simental, nggak ada silimosin. Nggak ada BX itu nggak ada. Jadi memang kualitas sapi di Sumatera kalah jauh dibandingkan dengan sapi di Pulau Jawa. Dari jumlahnya dan dari kualitas bobotnya, jenisnya juga nggak begitu bagus. Oke, jadi ini video perdana saya di Pasar Jonggol setelah kembali dari Sumatera. Tahun 2002, bulan Desember, tanggal 8. Hari ini hari Kamis. Pasar Jonggol ini kalau hari Kamis banyak sapi. Kalau hari Senin ada domba kambing. Kalau hari Kamis ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada domba lengkap. Jadi kalau mau belanja datanglah hari Kamis pagi jam 6. Oke. Okay.